Penelitiannya, penelitiannya sedikit kada bermodal karena kembangnya bekas di kuburan dipinjem. Sudah layu benar. Layu benar sudah kuning nanti nana kada percaya ka pian nah nanti nah. Ulun ada bagaya. Ini rupanya bekas di kuburan dipinjam. Kena dibulikan pulang ke kuburan. Ya bun bung lain ini. Bapak. Pip ini kada asing lagi bagi kita. Nah, sudah mungkin sudah nang keempat nang kelima marsin kemarin. Nah, ya tadi sambil makan ditawarin apa bini sini kami pikir oh sudah sanggup ya nah. Nah jadi kepada Habib disilakan dengan hormat. Halo tes dua caranya antik nih luar biasa sih. Santai ya, kalem sini. Masya Allah. Hanya ini biasanya buat acara tuh tegang terus, nganga-nganga aja ke biar. Tapi sidin kada, masya Allah. Kita doakan sidin mudah panjang umur sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ulun sudah berapa kali kesini muyak dah. Ini jarang dilihati muhanya. Ya kan. Harus usah lagi ngundang ulun je. Banyak aja yang lain lagi. Warna nganga-nganga juga ini. Ayo, kalau nggak ada lawas tempat siapa ya kah? Oh iya benar ngantuk lah. Siang ini ulun ke Pelihari, kena malam ulun ke Kapuas. Besok ulun bagi acara, habis itu siang langsung tulak ke Sengata, Kaltim. 5 hari di sana, makanya nggak ada lawas-lawas. Oh iya, oh iya kah? Jadi setempat aja, ya kah mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Jangan tahu tampar nih. Nyungkuli gue ini nyata di sangu orang dah. Ya. Ayo, yang semangat, ibu-ibu yang semangat, ya kah? Ya, duduk-duduk di sana tuh bapak nganga-nganga berita, sandar-sandar di pender seorang tuh. Makanya dulu kenapa punya ada acara tuh di kampung jadi satu, nah rame, itu yang semangat, acara tuh biar meriah. Jadi seorang tuh ada percuma boleh punya jauh-jauh rumah-rumah itu bapak. Ya. Yang babiniannya di sana, macam maulid di sini, ceramah di sini, baik ceramahnya di pinggir sungai. Bapak. Iya kah? Paham kada kah? Pulik. Ulama dah hina kada paham. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyoti salam mudah masuk surga. Yang kada mudah masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa tasulun nafahat wa tanzilul barakat alladziina lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma ba'du. Sadatina al-alawiyyin para habaib dzurriyyatnya Rasulullah wabilusus Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddar Al-Habib Mustafa Al-Haddar ulun seorang para guru-guru agama para ustaz para kiai wabilusus guru siapa nih kau ulun nih hah? Gua tahu ya guru Dr. Andes ke Haji Muhammad Sarbani MM maju mundur ya kan guru dihigane Guru Dr. Andes ke Haji Jam Ani bin Jam Dinding. Kita doakan mudah panjang umur sehat walafiat. Amin. Guru sebelahnya tuh. Hah? Oh guru juga kah? Hah? Oh iya kah? Oh, bapak duduk sini. Ada apa kaya aja ini lah. Kaya aja. Buahnya madahi bapak. Oh, tulahan juga. Ya kan? Nah, dan guru-guru yang lainnya, guru haji, ya guru haji, ya kan? Lain juga nih, mantan pembakal bahari, jadi mulai tahun 45 jadi pembakal, mulai zaman Belanda sudah jadi pembakal, ya, nah, jangan tertawa, pampar nih, ya kan?
dan para pejabat pemerintah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Pembakal. Nah, ini anyar nih. Ya, Pembakal. Nggih, Pembakal Bunglai. Nggih, karena potongan lalo. Ya kan, Pak. Kadang kayak jam kali buhannya nih madahi tadi hafal nih. Kalau boleh nih. Ketulahan, jangan diulahan KTP Pak kali buhannya nih. Ngololo aja gawian. Ya kan. Ya kan. Nah, dan Bapak RT yang alhamdulillah RT-nya kada pernah duduk di muka. Pasti di belakang. Menjaga nasi, punya ada lebihan di Basidin Bulik. Itulah gawean RT mulai zaman bahari sampai wene. Ya. Segenap panitia alhamdulillah. Ya kah? Yang kalau ulun lihat pinanya penitianya sedikit kada bermodal. Karena kembangnya bekas di kuburan dipinjem. Sudah layu benar. Layu benar sudah kuning nanti nana kada percaya kabian. Nah, nanti nah. Ulun ada bagaya. Ini rupanya bekas di kuburan dipinjam. Kena dibulikan pulang ke kuburan. Ya bon bung lain ini. Bapa, kada bermodal lalu. Ya kah? Nah, sepanduk aja kada ada sini nah mana ada. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah jiwanya kada ada napal biar aja kada bapa. Ya kah? Yang nyata tak kurang jatah kan. Ya kah? Nah, duit tak kurang duit kas. Ya kah? Paling duit guru tu banyak kena. Yang tertawa. Ya, hadirin wal hadirat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mungkin menjadi kebiasaan buat kita tradisi lawan kita seberataan ketika masuk bulan Rabiul Awal ataupun di luar pada Rabiul Awal mentakdimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yeah, banyak orang nang betakon lawan ulun, "Beb, ini sudah lewat BP bulan Rabiul Awal." Ya, Bang, napa aja lun? Ya, kanu BP jer sudah lewat BP bulan Rabiul Awal. Jadi kita BP kada anu jer apa nih? Kurang anu artinya kurang serak, kurang nyaman di hati jer. Jer siapa jer ini? Hah? Orang mentakdimkan hari kelahirannya Rasulullah tuh sampai kiamat kah? Kada beampihan. Ya kan? Tuh jari Imam Busiri fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadyun fa yurim an hunatiqun bi fami. Seandainya kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah sampai apabila kah? Kada habis-habisnya. Al-Habib Ali Habsyi itu beliau mengatakan wala tafan nuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman ma fihi malam yusafi. Hancur sudah dunia ini rata dengan tanah, kada ada lagi manusia yang hidup di dunia, masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas BP? Pantas. Karena Rasulullah itu manusia yang agung. Apabila aja kita memuliakan Nabi, bukan cuma sekedar Rabiul Awal aja memuji Rasulullah. Setelah keluar daripada bulan Rabiul Awal, kada ada lagi kita memuji Nabi. Rugi hidup. Kenapa nang amin? Bapak. Rugi hidup. Amin jar. Berarti sini enggak tujuh rugi ini nih. Kayak aja aja lah. Banyak umur sehat jadi luar biasa. Bapak. Kada rugi kada napa nang rugi. Mana buntung kita alhamdulillah. Ya kan? Tuh jadi Imam Junid Al-Baghdadi. Ada yang patuh kah? Imam Junid Al-Baghdadi beliau mengatakan napa jasidin. Ya kah? Orang yang menghadiri mengadakan mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah jasidin, itu orang yang sangat mulia jasidin. Orang yang sangat beruntung jasidin hidupnya dunia akhirat. Napa jengang? Pujuran. Ya kah? Ini anu be kada anu be sudah lewat BP kada anu je BP jar kada usah kin jar sudah lewat ni bulan Rabiul Awal je. Ada jua nang kaya itu ya apa nang kaya ini kita paham yo bingung. Iya kah? Nabi itu pai apabila kah? Sampai kapan kah? Sampai apabila kah? Setiap detik, setiap apa kita memuji Rasulullah, itu beruntung kita. Keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita seberataan memuji Rasulullah. Buktinya nama BP kita membaca selawat memuji Nabi. Yalah. Baca selawat memuji Nabi. Amunnya bulan Rabiul Awal di kita apa di luar pada Rabiul Awal kita suruh ampih memuji Nabi, berarti ampih selawatan. Napa jengang? Bujuran. Bapak. Tak. Ini orang yang pemikirannya sempit. Pemikirannya sempit. Nah itu tuh bender itu.
Ya kah? Orang muji Nabi ini sebab bila kah? Karena apa beb? Rasulullah tuh pak Nabi selawat hidupnya yang dipikirkan Rasulullah umatnya. Sampai hendak meninggal Nabi yang dicari sama umatnya adalah Rasulullah mencari istri beliau. Adalah Nabi mencari anak sidin. Ada. Adakah Rasulullah mencari sahabat? Kan ada yang dicari. Aina ummati as-salah. Mana umatku kata Rasulullah. Sholat di sidin. Nah umatnya diingatkan. Makanya beruntung kita mempunyai Rasulullah seperti Nabi Muhammad SAW. Beruntung luar biasa. Nabi yang sayang lawan kita, Nabi yang cinta lawan kita. Makanya dikatakan bi Muhammadin damat nanal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala Yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatihi alwah. Pahamlah derepen. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dengan kita menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu baik-baik bungas, kurang lebih bubuhan bung lain nih. Buanan tahu bujur, bubuhan pau, kata ni, pau kata ni kaya, pau, anto balai, buhan jalan rusak, jalannya rusak lagi, ya kan? Ya, Bapak kurang lebih lah sedikit gitu nah. Bapak daripada kada diambung-ambung, kalau bina sarik, nah baik diambung. Ya kan? Nah, Nabi Yusuf tuh bungasnya. Kurang lebih pian-pian dia bang sedikit. Ya sabarok ke bungasannya Nabi Yusuf itu kada ada napa-napanya dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beh, kulitnya Nabi itu baik putih kemerah-merahan. Abyadul lagni musyarraban mihamrah wa as'al jabini hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Asing bunyian lah lu. Ya kan? Ya. Kulitnya Rasulullah putih, kemerah-merahan. Rambutnya Nabi panjang. Hidungnya Rasulullah mancung. Alfi mimiyul faminoniyul hajib. Kayak huruf alif, hidung Nabi, hidung pian huruf ba. Itu pun baknya ke belakang. Gada dawa. Tempeleng nih. Ya kan? Bapak. Ya kan? Ninja kadang-kadang manusia merasa pembujurnya aja lagi. Duh juara enggak itu, Pak? Mbah. Merasa hebatnya lagi, merasa pembujurnya, merasa sempurnanya sudah. Oh, ulun dah paling sempurna, enggak ada lagi. Bah, alahan pada Tuhan lagi. Nggih, mun seorang tuh merasa hebat, mun seorang merasa sempurna, berarti kita ini alahan pada Tuhan. Bujuran. Kenapa beb? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang hebat, orang yang sempurna, kada pernah merasa Rasulullah itu merasa hebat, kada pernah. Adalah Rasulullah mengatakan, "Aku yang paling hebat di antara kalian." Ada. Kada. Adalah. Kada. Kita nang motongan nang ngangang ini nih. Ya, kadang-kadang merasa wah pian menyak ada ulun darapan itu menyana itu bahas beras kampung nih menyak ada ulun bah ada pu ada juga nang itu pak. Ya merasa hebatnya itu kalau boleh kita hidup itu pak pian tahu lah padi itu bahasa Banjarnya napa banih pian tahu banih lah banih itu baik tambah tinggi banih itu tambah nunduk. Paham? Tambah tinggi, tambah nunduk. Artinya apa, beb? Tambah kita dihormati orang, tambah kita menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tambah kita tawadhu. Ya kalau lah, sebab kenapa? Orang ketuju lawan kita. Coba ada Rasulullah. Siapa yang ada ketuju lawan Nabi? Nabi itu sifatnya, apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, itulah sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu pantas dijadikan contoh. Wah ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Paham? Darapan. Hah? Lagi ulangi kah? Tulis di muka rumah biar kalau perlu. Tulis sih. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Kenapa tak tahu? Ramadhan.
Ya, tapi kalau Rasulullah, wah luar biasa Nabi Pak. Nabi is the best people. Ya, pahamlah. Darapan. Mbah, di mana ada bungla ini bahasa Arab? Kemana? Duduk. Gak boleh. Bahapal itu. Hampur tekannya. Ya kan? Belum tentu lagi ceramah bulik. Ya. Bapak, kada ada manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada ada. Ya kan? Ah, manusia tu hidup Rasulullah tu hidupnya kayak apa, Bib? Nabi itu hidupnya sederhana, kada mau berlebihan Rasulullah. Itu Nabi. Ya kan? Gunung hendak dijadikan emas, kada mau Rasulullah. Coba ulun. Kelengkeng dikin suruh jadi emas hakon. Apalagi gunung sih kan alam itu. Ya kan? Ya, biarin kira-kira hakon kayak itulah. Kada usah jauh-jauh, kelengkeng ini aja lah. Ya kan? Disulap jadi emas hakon lah. Kelengkeng ini lah, disulap jadi emas hakon lah. Nyata Ampe itu bang, ujol iwang kan. Mbak bang, mengeramba ampe. Tapi Rasulullah ada mau Nabi. Nabi itu hidupnya sederhana. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada dunia, ada kita nih kadang-kadang dunia jangan dicari, ibadah luput. Dunia jangan dicari, sembahyang luput. Ya kan? Padahal kenapa hidup di dunia nih numpang mandi, numpang guring, numpang makan, numpang begawi. Sholat, amun. Ya munnya ada waktu. Maksudnya kayak itu. Ya kan? Numpang begawi, numpang mandi, numpang guring, numpang apa lagi yuk? Kenapa nih? Bunyi hujan. Ya kan? Numpang mandi, numpang guring, numpang begawi. Apa lagi tadi? Hah? Di muka aja karena nyambung nih pendiri. Apalagi ini dia buah. Apa tadi? Nah, ya tak. Ini pintar nih. Ini anak lain kada pintar lalu. Ya kan? Bapak, nopang makan, nopang guring, nopang begawi, nopang. Sudah. Mau nih. Ya kada nyambung aja sekalinya. Bapak. Ya, mohon sholat, sholat, amun. Amun, punya ada waktu sembahyang. Padahal suruhan Allah tuh wajib tuh. Apa yang disuruh Allah? Surgawi. Ya kan? Wa ma ataakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala diompati, yang disuruh tinggalkan jauhi, renai. Apa nang alih? Mana alih jada? Ya kan? Coba apa-apa tuh karena Allah. Punya apa-apa karena Allah nyaman. Ya kan? Begawi karena Allah. Ingat sudah waktunya jam 12, jam setengah 12, waktunya bang, duhur, misalnya. Ambihnya begawi. Kenapa, Beb? Karena Allah. Menyakada karena Allah. Lain juga, Beb. Penjualan, ben hadir ke sini nah, karena Allah dapat pahala, biar. 100 pahala dapat. Berjalan dari rumah berniat ke sini, 100 pahala dapat. Menyerumahnya jauh, tambah banyak pahalanya. Menyerumahnya barak bang Beb, supaya banyak pahalanya. Berkeliling. Mbak bang. Ya, artinya apa Beb? Orang karena Allah lawan kada karena Allah lain juga baik. Ada kisah. Ini kisah adalah. Ada kisah. Teman lo. Ini kisahnya ada. Maka nyolong kisah kan. Karena kisahnya ada. Munya kisahnya kada ada. Kada mungkin nyolong kisah kan. Karena kisahnya ada, jino kisah kan lampian. Ini kisahnya kayak ini, Pak. Ini kisahnya ada lah. Ada. Ada nggak lo? Lo sambil mengingat akan benar, ya. Ya kan? Jangan tertawa tampar, nih. Ya, buat bunglai, nih. Nganga aja, kawin. Bapak, ini kisahnya kayak ini, Pak. Kisahnya ini. Ya? Darah. Tampar. Tawainya. Ya. Ada guru bisi santri duaikung. Ada guru bisi santri duaikung. Nang duaikung ni santrinya guru. Santrinya guru, jangan akan. Santrinya guru nang duaikung ni. Santrinya siapa tu ni? Atau buntal. Ini sudah nah biar kadang alih nah.
ada guru misi santri dua ekong. Nah ya sudah kayak itu aja kan. Tepat buntal kita nggak ada paham bian. Ya, nang dua ekong ini santrinya guru. Harannya. Daka-daka. Olo noyoh nah. Ya. Katakanlah ngarannya siapa Beb. Katakanlah ngarannya Ali lawan Umar. Ada guru bisi santri dua ekong ngarannya Ali lawan Umar. Ya, si Ali ini bisi kabun singkong bin gumbili alias jawau. Ya kan? Bin gumbili alias jawau. Si Osung-sung, si Ali ini tulak ke kabun. Kenapa Beb? Memanen gumbili itu deh. Setelah dipanen itu gumbili, si Ali ini ingat lawan guru. Tabarukan deh, anak monjoki guru aja, gumbili. Hah, memberi sidin hadiah gumbili. Nah, ya kah? Hah, ringkas cerita, itu gumbili dibawa lawan Ali kepada guru. Ketuk lawang, tuk-tuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan lawang lawan gurunya. Ya, sekali lihat ya Ali. Lah, ikam balik, enggih guru. Malawasnya ikam kena kemari, enggih guru. Un hau, hau, hau. Hau, weh. Ya kan? Hau, gue. Bapak kami lek, ulun guru kemari hendak memberi pian nah gumbili hendak menunjuki pian ulun guru gumbili bin singkong alias jawau. Iya kah? Engki alhamdulillah diambil itu lawan guru. Diambil itu lawan guru, gumbili tadi dibawa ke dalam. Bapender si guru ni lawan bininya. Oh bini kok, jar guru tadi. Oh bini kok. Siapa menyauti? Bapal nah. Ya kan? Oh bini kok. Jar guru tadi. Ya kan? Oh bini kok. Nih si Ali datang nah membawa gumbili. Kayak apa kalau Ali ini kita unjuki hadiah. Beri hadiah. Oh iya kah? Bisa. Tapi apa nang diunjuki? Semalam kita ada kalau diunjuki orang kambing. Kayak apa kalau kambing itu kita unjuk sudah lawan Ali. Kasihan sih dia. Iya kan? Jadi ijar gue bini guru tadi. Iya kan? Iya kan ada bapak. Unjuk. Daripada kita koler maharago. Baik kita unjuk jalan Ali sudah. Nah. Kambing itu berian orang. Dijulung pulang lawan guru. Lawan Ali. Masya Allah. Ali datang kepada guru. Dengarkan baik-baik. Datang kepada guru. Membawa gumbili. Buliknya yang dibawa kam. Buliknya yang dibawa kam. Kambing paham. Paham. Ulangi lagi kah? Ulangi lagi. Biar ben paham. Lah, Ali datang kepada guru membawa gumbili buliknya yang dibawa kambing. Dah. Bulik si Ali sampai tengah jalan terdapat lawan si Umar. Umar. Terdapat lawan si Umar. Lalu ditegur lawan Umar. Le, dari mana kam? Aku daripada guru. Kambing tuh bang diberi guru. Kenapa jadi kambing diberi guru? Ulun membawakan sidin gumbili bin singkong alias jawau. Dijulungi sidin kambing. Bah, jar Umar. Umar berpikir. Baju Umar nih. Amunnya Ali datang ke wadah guru membawa gumbili. Muliknya yang dibawa kambing. Kayak apa kalau ulun tukarkan guru tuh durian? Jangan-jangan ulun nih bisa dibawakan sidin sapi ini nih. Nah. Mulai dah Umar. Ya kan? Si Ali bulik ke rumah. Si Umar tulak ke pasar. Lu karena apa Beb? Durian. Lu ada durian. Sama kayak ulun. Maka durian ini lah larang bae. Ada sama lah ulun nukar durian. Wah 75 sebuting. Berapa buting nukar? Wah sekali dibuka di rumah. Buruk beritaan. Kurang ajar mana? Habib dibunguli. Apalagi gak ada Habib. Mungkinnya Ah, maka durian wih larang-larang ditukarkan Umar ke pasar durian nang kenal-kenal nang bagus-bagus. Masya Allah harapannya apa? Bah bulik yang dibawa sapi. Bau Ali jenabat kambing bagum bilik. Ini sapi. Jadi jauh Umar bah baik aku bawa mobil jah. Jadi bawa mobil pickup Umar. Siapa tahu kena buliknya dijulungi sapi. Lansirin kadang alih lagi bawa mobil. Ya lah tulak si Umar. Neng. Sampai tengah jalan ada mung kendaraan. Dit Umar. Ini kisah di jalan ini. Ya kah? Nah, lalu ke pinggir kena Umar. Dit. Ya kena belok gang masuk seret belok kiri. Nya belokan tuh baik dua aja. Nya menyang ada kanan kiri. Itu aja belokan tuh. Kan ada lagi. Ada lah belokan ke atas. Ada. Mbak.
Nah, belok Umar masuk ke wadah guru. Ketok lawang pulang si Umar ke rumah guru. Kok, kok, kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, dibukakan lawang lawan guru. Guru, si Umar. Belum gurunya pamender lagi. Guru, ada apa, Mar? Ulun guru makan durian, durian. Durian guru Ikhlas guru duriannya nyaman. Bana guru ini guru spesial kesan pian. Jadi Umar lem hatinya, bah, sapi. Sapi. Maka duriannya banyak, sekardus. Isinya berapa, lo tahu? Ya kah, sekardus. Ya kah, guru, nyaman gue duriannya nih guru. Serpian gue, hadiah gue. Iya kamar, enggih. Diambil lawan guru, dibawa ke dalam. Bapender si guru, nilain bininya. Oh bini kok. Sama nyamati. Oh bini kok. Ujar guru tadi deh. Ya kah, nih si Umar datang, Umar datang bawa durian harap pada Ali tadi dibawaan. Ali tadi bawa kembali aja si Umar nih bawa durian. Kayak apa kalau Umar nih kita unjuk hijau hadiah, kasihan sedin biar sama kayak Ali tadi. Iya kah? Ayo bisa. Tapi kenapa nih unjuki kan ada lagi habis dah. Kambing sudah kita unjuk sudah lawan Ali karena bisa lagi. Jadi jadi guru. Kayaknya aja sudah daripada karena ada yang dibawa Umar kasihan. Kayak apa kalau gumbili berian Ali tadi? Gumbili berian Ali tadi. Kita unjuk aja sudah lawan Umar jer. Waduh iya bang. Lalu dibawa lawan guru kedekat keluar dijulung lawan Umar. Umar bergeretek hati. Bah iya bang ini jer. Ini jangan-jangan gumbili yang dikisahkan Ali tadi. Sekarang ini di jalan jer. Donjuklah aku bah iya bang. Tuh Ali ikhlas karena Allah datang kepada guru yang dibawa gumbili mulutnya membawa kambing. Umar karena kada ikhlas bukan karena Allah datang kepada guru membawa durian buliknya yang dibawa gumbilinya Ali. Makana lillahi yaqin wa makana li ghairillah yanhadin. Sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman mulus kada hambatan, tapi sesuatu kalau bukan karena Allah maka akan kandas di tengah jalan. Nah, ada kisah lagi, kisah nenek. Nenek tuha. Neneknya nih sudah tuha. Mana ada nenek anom? Ada nenek anom. Ada kisah nenek sudah tuha. Nenek nih hendak benar tulang haji. Mudahan pian tulang haji, brother. Mudahan pian tulang umroh, brother. Bayar. Nah, 4 ulun kah? Saja November, Januari, Maret, tulak. Saban bulan, saban tahun, 4 kali, 5 kali, setahun, tulak. Berapa harganya, Bim? 32.500. Berapa hari, Bim? 16 hari. Oh, Arba'in. 40 waktu, Madinah. 9 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Hati-hati, ini banyak travel-travel, nipu-nipu, banyak, hati-hati. Ya kah? Biarkan umpan ulun kalian silahkan aja tulak. Hati-hati jangan travel. Tuh, berapa kali sudah banyak nang nipu-nipu, ada tulak, ada yang sudah 4 kali, 5 kali sembang hajat, ada berangkat-angkat. Ada juga. Hati-hati weh ini bae. Urusan duit nih hati-hati weh ini. Ya kah? Yang namanya nomor ulun bisa aja pian. Hubungi ulun tuh nomor ulun ada aja di botol. Di anu tadi. Nih. Di banyu tadi ada aja nomornya. Ya kah? Munnya kada ke rumah ulun di irigasi itu. Nyebrang irigasi Bekunyung. Kada bahapal nih. Ya kan? Ya. Ada nenek tuha handak bar tulak haji. Handak benar sih dimulai bahari. Tulak hajinya tuh keinginannya tuh mulai bujang sampai jadi nenek. Artulah tulak aja lagi. Ya kan? Kenapa beb? Tertunda. Kada bapal. Ya kan? Handak benar tulak haji. Dah, subhanallah. Nenek ini keluar dari rumah. Keluar dari rumah ke kertak. Ada yang ditukar. Belum sampai ke tujuan, nenek tadi ini bisa rempet mobil. Bisa rempet mobil. Mobilnya menyerempet nenek. Neneknya diserempet mobil. Biar ini pindah nganga-nganga beretan kena nyambung. Ya kan? Diserempet mobil. Lalu gugur nenek tadi. Gugur. Lalu yang menyerempet tadi turun. Bapak dah lawan nenek tadi. Mama haji.
kapar kada bapa kapian mah haji minta maaf mah haji lah. Ulun kada tahu mah haji. Kalau ada pian kada tahu. Jadi jar nenek tadi, "Oh mang, mang, oh eh ulun ni lain haji, jangan dikira haji jangan." Itu orang bahari bae. Orang bahari kayak itu. Mun bae ni bah. Sudah ajak kopi haji. Hehe, kurang ajar nih undang ni haji tahu kah? Ada jua nang itu amnya kada dikira haji. Tarik. Ada jua nang itu di mana Bunglai dan sekitarnya. Mbak bang. Jadi si nenek ini babada. Ulunnya lain haji, jangan dikira haji, jangan. Ya kan? Ha, rupanya hati orang nang merabrak tadi pinanya terbuka, pinanya sok sudah. Ya kan? Lalu mengatakan nenek, "Sudah nih, kayak ini sudah." Selain ulun obat di pian supaya pian baik, ulun tulakakan pian ke haji. Masya Allah. Berkat dirujuk truk, dirujuk mobil, disarempet mobil. Nenek tadi alhamdulillah kawa tulak haji. Pian monya handak. Ulun kada menyuruh. Madahi benar. Ya. Ah, munnya ada kertas, ya kan? Kelaluan mobil, jangan belelihatan lagi nyebrang. Insya Allah pian tulak, tapi kada bahaji, tulak ke kuburan. Bapak. Ah, dah. Ya kan? Orang karena Allah, punya kada karena Allah lah. Lain. Kita hadir ke sini mun urusan kita mentakdimkan hari kelahirannya Rasulullah. Keluar dari tempat ini, meninggal kita mendapat syafaat Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi sifat Rasulullah tuh, Bib. Akhlaknya Nabi ini bah, bah, top, top, top. Luar biasa. Ahsanan nasi khuluqan wa halqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqan wa awsahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Sebaik-baik manusia akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang punya baik akhlaknya dipuji Allah kada? Dipuji Rasulullah kada? Dipuji Allah kada? Dipuji Allah kada? Dipuji Rasulullah kada? Dipuji karena akhlaknya baik. Artinya nak babib, hidup ni kada margu marga harus berilmu. Kada berilmu punya akhlaknya baik. Nah, bagus. Berilmu tapi akhlaknya kada baik. Bah. Arah jangan jadi sambatan orang benar eh. Bah itu jar guru jar ustaz jar habib jar. Bah masyaallah jar orangnya jar. Ilmunya masyaallah alim tapi akhlaknya kada baik. Dikuya orang. Rasulullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Wa innaka la ala khulqin azim, karena akhlaknya yang mulia. Bujur. Bujur. Itu ngarannya hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu bukan bolang karena kayak kardus aqua kenalnya. Misal karena benar bolangnya. Ya, jubah bola lapis, sorban 5 buteng. Di awak bukan itu. Hakikat ilmu nang sebujurnya tuh karena takut lawan Allah, ada wani lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu nang sebujurnya. Paham kada kah? Karena yang pahamnya kah? Mau yuhnya pendel tadi. Anu pahamnya berat binaheng. Bungulikan jangan bayaran, nai. Bapak, ulun biasa aja ada ceramah bertigaan. Aja nak kulit kena baju wah. Bapak. Iya kak. Bahwa hakikat ilmu. Makanya jaga diri kita baik-baik. Akhlak kita dijaga baik-baik. Ya kak. Han. Rasulullah tu nambah lagi beb sifatnya. Rasulullah tu sifatnya pemaaf. Wa ya'fu 'anil dhanbi dha kana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah tu orangnya pemaaf. Waktu di kota Taif, tuh ulun menyumroh pasti bawa jemaah ke sana tuh. Kota Taif di Mekah, ya kan? Dari wadah, dari hotel di Mekah tuh paling kurang lebih 40 menit ke sana. Tulak ke Taif, ya kan? Taif, barunya Taif, lain Taif, lain Taif, ya kan? Mbah, lain Taif. Di sanalah Rasulullah dilempari kotoran unta. Liludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Nabi mendoakan orang itu, mudahan orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Coba kita nang itu diludahi orang. Tuh, baru perkelahian tuh, Bang. Ketimpasan tuh, Bang, bujuran kada bagaya. Makanya muha-muha biar pina seram berataan. Bapak. Ah, dah.
ada boleh. Kalau kita cinta lawan Nabi, sayangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayangi umatnya Rasulullah, lawan tetangga baik-baik. Itu. Ya, idza kana fi haqqihi wa sababih. Tapi kalau agamanya Allah Subhanahu wa taala diganggu, Nabi kada terima. Ya kah? Agamanya Allah diganggu, Nabi kada terima. Makanya sahabat-sahabat itu rela mati, jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu pemimpin yang sangat mulia, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tuh mencontoh lawan Rasulullah. Jangan cuma hadir maulidannya aja. Hadir maulidan. Bokolotok di sana, bokolotok ke sini, bermobil sana, mobil sini, yang dicari makanannya. Munya kada ada makanannya bemamai. Bah nentu mau undang-undang bistilah seorang dimakannya kada jar. Ah, ada jua nang itu di mana, Beb? Bunglai dan sekitarnya. Jangan. Makanan tu dunde, yang penting tu ilmu hati dimakane. Bukan urusan parut. Biar munya makan itu jagar habis. Yang makan jagar habis, harta yang pian harta yang pian bisi itu jagar pian tinggalkan. Tapi punya amal ibadah kebaikan keikhlasan hati, itu yang akan pian bawa ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya itu hidup ni, apa nang alih? Nang alih, kada? Apalagi bebinian, bebinian ulun paham bae mulai bahari dah. Urusan bebinian ni pian urusan makanan coba aja pian. Kena itu tiga hari kan tuntung pemamai. Bah, pian tahu ke masjid semalam itu dimulai. Bah, habis tu bang kisah dah. Habis tu bang, maulunnya kada makan kan ini kayak apa aja hadir ke itu jar. Madakan maulitan beristilah ngundang Habib jauh-jauh, maka jalannya rusak jar. Ongkosnya larang pulang jar. Ya, ini kisahnya aja lah. Iya lah. Bapak, ya jalannya paham-paham ya panitia nih. Jalannya rusak pulang dia. Iya kah? Undang Habib tapi makanin makanan kada dapat beres jar. Ada jua nang kaya eta. Ban mana Beb? Binian. Binian mana? Bunglai. Binian nih bae ban urusan makan nomor satu. Bujuran. Ulun semalam ceramah di mana yo? Dengar lagi nah. Astagfirullah. Di Jangkit Merabahan. Ceramah di Jangkit Merabahan. Uma ibu-ibu di muka ulun tasnya kena benar. Sekali isinya apa? Nasi 6 bungkus. Ya Allah ya Karim. Sekong orang 6 bungkus. Dapat rupanya kalau bininya anaknya itu benam sama binanya. Apa lakinya lawan anak-anaknya binanya di bawahnya berataan. Hibak tas kenal. Hah, so, urusan makan. Hah. Bermana Beb? Bunglai dan sekitarnya. Bapak. Ya makan juga wian, tapi itu bebinian-bebinian nano ja bae itu mun di acara bener aja. Di seruan tulak kuna. Yo ben letih. Buh munya makan 3 piring habis. Ada 4 piring oleh putu mayang, soto rawon habis sepir sekung orang ja. Membuat di celengan 2000. Bermana Beb? Bunglai dan sekitarnya. Tuh muha-muha 2000 tuh nah di luar tuh nah nang besar sandar tuh nah tuh muha-muha 2000 tuh apalagi nampak kipas tuh nampak jilbab putih itu baju putih tuh nah itu muha 2000 tuh bapak ya kak 2000 makan kencang benar tapi itu diseruan undangan mohon ke rumah ulun bah nah ulun paling ketujuh di rumah tuh punya ada tamu bebinian. Kenapa bebinian itu bayang menyapa tamu di rumah ulun sulungi makanan aja kada pati mau makannya bender aja gawian itu bebinian tak anu bebe samaran bebe laki ulun bebe nukar iwak bebe ulun tuarkan sudah bebe iwak bebe papuyu tak kada mau jual bebenya bebe tapi ulun bebe ini kan bebe bulik pulang ke pasar bebe ini ulun tuarkan kena harun bebe kada mau ulun sangakan bebe ulun ini buyu bebe pulang bulik hari-hari bebe mana bebe cawe ini narang bebe wah ini solar naik bebe minyak wah ini naik bebe jadi ulun ini serba salah kan dapat tilang laki kayak apa ulun bebe kayak ini ada alfa Fatihah. Ya. Ada juga nang kayak itu. Ha, tak disurungi makanan, kada pati mau makannya, kada bunak makanan. Lain pada lakian, mun lakian ni pender lawan makan-makannya. Ah, Beb, semalam kayak apa kita ni, Beb? Jam riga kurang ajar mana. Makanan kartu di rumah Habib, kartu di Maguru, makanan bantas berair. Buhannya lakian, itu gawian. Apalagi mbak kawan, mbak habis kawannya tukang mahantup.
ada yang bawa plastik ke rumah bapak hafal wadah ulun dibuat di plastik bawa bulik be minta beblah dikit beblah ngi kata bapaknya makai apa membadah ada kawa ya kira dikira orang Habib tuh apik bener jan. Nah, kenapa? Pernah kejadian kayak itu semalam di rumah, Pak. Ulun nukar wadah betul ples di rumah tuh banyak yang kada kisah lagi itu. Pas wadah habis ulun tukarakan belanja pulang. 200 ribu bermodal ulun tukarakan toples hibak. Sekalinya hibak toples keesokan harinya datang buat banjar dua mobil. Nang sebuah isi orang tua, nang sebuah mobil isinya kekanakan. Ya Allah, halus-halus. Buat para stamol. Woma bian, mohon 15 ekong ada. Halo halus, keluar dari mobil. Harus jalan ini musibah ini. Harus jaga lu habis wadai. Ulun mau wanti-wanti dah. Habis nyata wadai ini dah. Ada betaha lagi mang jalan ini. Anda disimpuni kita sudah kelihatan kada nyaman. Ada kawai biar dah. Masuk ke dalam. Belum lagi disuruh buka toples. Dibukainya berdulu dah. Anak-anakan, beb minta beb lah. Cerot, sekantong, nah seganggam. Nah masuk dari kantong. Minta beb lah. Nah bah, habis bulan ulun. Wadai habis lemati ulun ini tamu. Karampuk kah. Nasib juga enggak ini wai. Bapak, setengah jam duduk di rumah ulun tamu, habis wadah ulun bayar seberatan, 200 ribu modal tadi, habis bersih, boleh ke orang memberi ulun duit, apa deh, salaman, kisah beri duit, beb makasih belah, nggih, salaman, ulun lihat nih 20 ribu lumayan, selamat buat di kantong, daripada kadang lagi, ya kan, ya nang singkong pulang salaman pulang beri duit 10 ribu, alhamdulillah, bah, kadang awal lagi dah, ya kan, ada selamat lagi singkong, beri duit, ulun lihat nih 5 ribu, kurang ajar bener. Perkira Habib tukang parkir kah? Oh 5 ribu membari. Lambat sugih. Jangan. Ha, hibak kantong ulun bae. Orang abulik ulun hitungi duitnya. Berapa jumlahnya Bib? 90 ribu. Bermodal 200. Ulun mulai itu bae tekor. Tahu kah? Mulai itu sampai weh ini menyadap tamu lagi di rumah. Ulun koler menyurungi wadai. Ulun surungi banyu aja. Minum biar kampung baru kesilahan aja. Banyu tandon ulun andaki kalau perlu. Munnya kurang banyu irigasi ulun cibukakan. Awam makan-makan kartu di mah HP aja lagi. Tak, tapi ini kisah aja balah. Tapi ini kisah. Tak kisah aja tapi bujuran. Itulah. Bapak. Tapi itu pun alhamdulillah kita makan nyaman alhamdulillah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nikmat yaman yang kudustakan ya Allah ya kah Allah berikan kita sehat alhamdulillah Allah beri kita banyak umur alhamdulillah selesai gunakan sisa umur yang ada lawan diri kita untuk tagarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Jangan ada panggilan Allah sholat-sholat di masjid sembahyang. Tinggalkan gawian mendak berkah. Itu rumah tangga punya hendak berkah. Suruh sembahyang. Sekeluargaan itu nah. Sembahyang, duduk, mengaji. Supaya berkah. Hidup ini dicari berkahnya. Ya punya kan ada berkahnya hidup. Maka itu kayak itu aja. Sembahyang ada mau. Rumah parah. Ke masjid ada mau. Ada juan yang kayak itu. Pasien kaum 5 kali bang kerasa datangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kaum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat ke belakang, kada ada orang ah, bang pulang kaum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya moyak kaum lah ya bernyanyi. Bernyanyi kaum di masjid. Baru sekarang oh aku rasakan. Datangan orang. Eh kasih kasih. Ada orkesan orkesan orkesan. Di mana beb? Bunglai dan sekitarnya. Nah, ini masjid ampun kaum. Ampun min kah? Alhamdulillah masjidnya bagus dah. Warna-warni. Nah, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya kan? Bagus. Walaupun kabas anginnya setruk. Itu kada hidup. Itu kada hidup juga. Kada setruk. Ya kan? Bapak. Tapi alhamdulillah masjid nyaman. Masya Allah. Nang sembahyang. Kadang-kadang kada ada. Duhur. Kadang-kadang dua ekong. Ulun tahu aja biar jauh. Tahu aja. Rumah parang mana? Ke masjid kada pernah. Ada juga. Kenapa tertawa? Merasa kah? Bapak. Hah. Nah, baguslah. Cinta lawan Allah lah. Cinta lawan Nabi lah. Mun sholat aja kita tinggalkan. Hidupnya kada kawa dipercaya.
Jar siapa beb? Imam Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah. Orang maunya kada sembahyang, hidup orang tuh kada kawa dipercaya di sidin. Ya nang mau tuh menggawin apa aja digawi halal haram kah kada tahu lagi. Kenapa sebabnya beb? Hatinya karas, disuruh ibadah koler. Mendengar bunyi bang, orang-orang kada mendengar. Ya kah? Allahu akbar, Allahu akbar. Bah bang pulang jar. Ada. Ada aja nang kaya tak. Kalau sudah sampai panggilan Allah, sholat. Sembahyang di masjid, cuma sholat. 27 rakaat, pahalanya berjamaah. Kalau sudah sembahyang, lalu jaga aturan bagus-bagus, bujur-bujur. Jadi imam, punya kada tahu bacaan, jangan jadi imam. Punya kada paham, jangan jadi imam. Ini kadang-kadang punya kada disuruh jadi imam syarik. Mencari masjid lain. Di mana beb? Bunglai dan sekitarnya. Ulun kada tahu lah, ulun bahapal aja. Bemender. Jadi punya ada yang syarik berarti merasa toh. Jangan. Pembacaan kada bisa jadi imam. Ada juga nang itu, Bah. Kada bisa bacaan jadi imam. Janji. Janji. Jangan tertawa. Janji. Ya Allah, apa ini? Menjambaki masjid benar aja. Ya. Jangan jadi imam punya kayak itu, kada usah. Cari yang biar kekanakan, pintar suruhnya jadi imam kayak itu, bae. Pian punya salah, kada paham jadi imam dosa. Yang menanggung dosa makmum pian beredar. Punya makmumnya banyak, semasjidan makmumnya hibak. Dosa semasjidan tuh pian yang menanggung mam bae. Bujur mam bae. Mam, dengarkan mam. Bapak, bayang itu kayak apa? Kada sah kada bayang itu salah. Ada. Allah. Ada semana ada. Ya itu mandil mau fikir ngaranya rukun kauli. Menyuruh rukun kauli itu wajib didengar. Jujur ke guru. Ada paham dia soalnya. Ya kan? Ada guru. Ya kan? Ya kan? Nah, sembahyang yang bujur kayak apa? Enak. Allahu akbar. Nah, nyamannya. Ya kan, beri salam tuh nah terakhir beri salam tuh Allah wa balain. Oh, lu nang salah. Beri salam terakhir. Berdiri kada salah, ya. Jangan duduk salah. Berdiri terakhir salam tuh nah, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bebulik pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum, bebulik kiri kepala. Ini kada. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi. Kada sah sembahyangnya gitu. Ya kak, turkun kauli ngaranya tadi itu. Jadi punya sembahyang tuh wajib didengar suaranya. Sholat takbir. Paham kah? Ada sembahyang kayak ini, Pak. Allahu Akbar. Ada juga. Nang disikut siapa kada tahu juga. Kenapa kelahian? Kada sembahyang kah? Ya kak? Ada sembahyang. Allahu Akbar. Ada juga. Ada juga. Allahu Akbar. Allah. Ada nang lebih langkang sembahyang ada juga lebih langkang, langkang, sawu, jadi sana kosong di belakang, iya nang rabit selawar, ya. Padahal kenapa beb? Kanan batis kanan lawan kiri itu antaranya sekilan aja, sekilan, ulan, sekilan. Nah, cuma menyampaikan sembahyang jangan diukuri. Dia kada paham yo buhannya ini. Hadang lu mam, hadang lu. Kenapa ukuri jar. Apa ini? Orang sembahyang serba ukuran beredaran. Ya makanya kenapa belajar jangan pina koler. Munnya ada majelis di kampung tuh duduk mengaji. Tulak majelis nang jauh-jauh. Kemana-mana, bermobil, kendaraan. Di kampung kada pernah tulak. Ada juga nang kayak itu. Di mana beb? Mulai dah sekitarnya. Pian punya ada apa-apa, punya pian mati, punya pian kada ada umur. Yang bawa pian orang jauh kah? Kada berpikir lalu. Tulak jauh-jauh kemana-mana. Anu beb, orang ah beb, anu ya anom. Anom kah? Siapa Tuhan kah? Menyempati Nabi, umpati. Amanya di luar pada ajarannya Rasulullah. Kada usah diumpati. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh. Terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Jam berapa? Kalawasan bebender. Ya kan? Tolak jauh-jauh majlis kemana-mana di kampung kada pernah datang. Apa nang dicari? Biar punya ada berapa nang bantu biar siapa? Punya ada perlunya kena datang wada guru. Datang kepada guru nang parak guru. Ya enggak keluar ke ulun mati guru talkin akan guru ya kada usah guru eh. Menyorang kada pernah ke majelis tok dosa talkin akan. Biar aja. Ya kah bacakan koran dan naik. Atau nyanyi Bapak. Kalau pina koler kayak itu koler bapilih-pilih. Jangan bapilih-pilih munnya hendak memuliakan orang tu, hormat lawan orang tu jangan bapilih-pilih. Guru kah siapa kah yang menyambarak lawan Allah hormati. Jangan kan itu tetangga tuh wajib dihormati. Siapapun wajib dihormati. Itu tapi punya di luar pada ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini pikirkan nih dulu. Keluarkan aja lah naik. Bapak. Nah kita ini umat Nabi. Umat orang yang mengumpati Rasulullah bakal selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Itu. Ya lah. Dah, kayak para kira Rasulullah bib. Terakhir, habis ini ampihan. Ya, ulun uyuh dah. Oh mangga. Kayak ini bangun nyuruh terus. Ya kan? Nah, Rasulullah itu kayak apa bib? Nabi itu manusia yang paling sederhana hidupnya. Luar biasa. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sejak dalam kandungan ibunya Siti Aminah, Nabi Muhammad sudah diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam terakhir. Nah, terakhir habis ini ampihan. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an darfahu ila as-sama' mu'minan bidzalika ar-rafi lana lahu syarafan ala majduhu was-sama' wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunin min asy-syuhur syahr rabi'il awwal wa min al-ayyami yawmal itsnain وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقولا مقطوع السرة رسول الله dilahirkan oleh seorang ibu. Siapa beb? Siti Aminah, ibu yang sangat mulia. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandangannya menghadap ke langit, itu adalah isyarah bahwa Nabi Muhammad mendapat kemuliaan, penghargaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi Muhammad hari Senin, bulan Rabiul Awal, tempat lahir dan makamnya Haramain, dua tempat haram, Makkah, Madinah. Makkah tempat kelahiran Nabi, di Madinah tempat dimakamkan jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana makamnya Nabi beb? Di parak sumur Zamzam. Ada sumur di higanya betatai sumur Zamzam. Wah ini diulah orang perpustakaan. Ya kah? Warna kotak. Ini warnanya kuning anom. Tuh, nang ya tihang nang di belakang. Tanom sedikit warnanya. Sana ya kah? Itu dalam ada tiga pintu. Satu, dua, tiga. Nomor tiga itulah. Ya kah? Tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permohonnya hendak tahu jelasnya kayak ini dang lo. Pian tahulah Zamzam. Hotel Zamzam tuh yang ada jamnya, tahulah. Tahulah, ya anggap tahu berarti Anda. Ya kah? Pian punya keluar dari hotel tuh baik. Terus paling 5 meter lah. Keluar dari hotel tuh 5 meter belok kanan baik. Belok kanan terus ya kah? Terus paling kena 20 meter kena belok kiri pulang. Belok kiri terus cuma melewati pinggir rumah raja. Terus kena ada jembatan, jangan lewat atas, lewat bawah. Terus kena belok sedikit biar ada cabang. Bedang lo. Ada cabang kayak ini nah. Jadi pian belok ke sini. Terus sedikit yang ke sini, mau ke sini tuh ke Makla. Makam Siti Hadijah. Belok kanan sedikit. Terus kena ada petutup seng. Ada perbaikan nano. Jalan pinggir mati. Perbaikan jalan. Ya kah? Belok kanan sedikit. Hanya belok kiri pian. Terus itu tembus ke Rantau Bujur. Lain bapak nih. Ya, bebina nganga-nganga berarti kan nyambung jadi benderi. Bapak, mudah-mudahan kita kawasiar, amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Ya, berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita.
Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan penyakit kita. Allah angkat penyakit kita. Allah jaga kampung ini, amin. Dan kampung-kampung yang lainnya, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberi keturunan anak yang soleh dan salehah, yang bisa membanggakan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang belum sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Habib Abdul Ghadir Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantalibu bil usub wa talinu biha suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man yahmazu. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا الأخرى في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك رحمتك موجبة رحمتك وعزام من كل بر والسلامة والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.